dia, sekarang anak dah cucu dah duduk ni. Berapa generasi dah tak tahu. Masya-Allah. Tiba-tiba nak roboh lagi tak tahu lah tu. Ni kira sekarang ni cucu dah duduk ni. Kawasan ni ha. 40 tahun dah. Ha? Cucu orang oh, lah. Eh? Cucu, cucu umur 28. Ha, umur 28. 28. Tak dah kata tadi 40 tahun lebih. Ha, memang 40 tahun lebih. Orang rumah kita, dia mari sini. Dia mari sini umur 3 tahun. Memang kita lahir tengok IC Kelantan lah kan. Yeah. Tapi mak ayah dia mari sini umur 3 tahun. Sekarang dia 47. Umur. Ha. Ha, sekarang umur dia 47. Ha, duk kira dalam 40 tahun lebih lah. Ya. Eh, betul lah. Kan? Inilah keadaan sebenar kehidupan rakyat. Kalau kita nak tahu, kita duduk dalam bilik awal dingin, kita tidak akan tahu keadaan sebenar. Yang kita tahu, kita marah pada rakyat pasal apa tak pindah. Jadi sebenarnya penduduk sini dah duduk lebih pada 40 tahun sebagai penduduk asal Bandar Pusat Jengka. Dan kalau kita nak komplain pasal apa pembangunan dia tak ada, puncaknya kerajaan tidak bagi hak milik. Jadi kita yakin kalau kerajaan bagi hak milik pada penduduk, mereka akan bangunkan bangunan dengan lebih baik, lebih tersusun, lebih teratur. Dan Matau ni perlukan pembelaan segera. Dan pas kita dalam Pakatan Rakyat, kita beri jaminan kalau sekiranya kita mengambil alih teraju kepimpinan negeri, insyaAllah isu Matau kita akan selesaikan segera. Ya, air kita akan berkakak air bersih pada penduduk, dan hak milik kita akan berikan pada penduduk ni. Dan itu jaminan kita, dan penduduk dah tahu, inilah jaminan kita. Tahun 99 kita hanya saya menang di Jengka sebagai pembangkang. Pada waktu itu kita bawa isu penduduk Matau nak bela masalah air, tapi pemimpin yang ada ini memang jenis tak dengar. Akhirnya kita komplain macam mana pun dia buat tak tahu, dan kita harapkan kita perlukan perubahan sebenar, perubahan mengambil alih kepimpinan negeri, barulah nasib rakyat miskin macam ni akan terbela. Kalau BN menang, kita yakin macam inilah nasib mereka tidak akan dibela. Mereka hanya berkunjung dekat pilihan raya, lepas pilihan raya mereka akan dibiarkan semula dan akan dapat surat-surat minta mereka pindah, rumah mereka akan diroboh dan sebagainya. Dan itu komen saya. Terima kasih. Assalamualaikum.